Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan panggilan batinnya ke kamu dari kamar hatinya. Teman-teman, di topik bacaan hari ini, kita akan cuba menyimak energi siapakah yang bakalan ketarik ke dalam pembacaan kali ini yang memperlihatkan sisi kesedihan yang sangat menyentuh hati dari seseorang yang menyeru namamu dari kamar batinnya. Baiklah, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya ingatkan ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Okey guys, kita akan mulakannya dan kita akan cuba lihatkan siapakah dia yang sedang menyeru namamu dari kamar hatinya. Kita cuba lihatkan di sini ya. Energi siapakah yang bakalan ketarik ke dalam pembacaan kali ini? Siapakah dia? Seseorang yang sedang menyeru namamu dari kamar hatinya. Lilis. Saya menangkap energi seseorang yang sudah agak berusia di sini, teman-temannya. Orangnya cukup matang, sama ada sepantaran atau usianya jauh ya, jauh lebih tua daripada kamu. Yang pasti, teman-teman, orang ini mempunyai kematangannya dari segi fikiran dan perasaannya kepada kamu. Saya menangkap energi seseorang yang sebenarnya sudah menjalankan hubungan ini ya, untuk beberapa waktu. Sudah lama menjalankan hubungan ini dengan kamu. Orangnya pembersih. Orangnya cukup rapi, orangnya cukup sensual. Saya menangkap energi seseorang yang cukup berpengalaman ya, khususnya dalam percintaan. Orang ini banyak jatuh bangunnya dalam sebuah perhubungan. Dan orang ini juga merupakan seseorang yang cenderung menarik diri ketika menjalankan sebuah hubungan. Ketika sudah di seperti ke arah komitmen ya, ke arah lebih serius, dia seperti akan menarik diri. Entah mengapa ya, saya menangkap seseorang yang ketika hubungan itu sudah berjalan dengan baik dan mulai serius, dia akan seperti mulai cenderung menarik diri. Entah mengapa ya, kita akan lihat lagi. Orangnya cukup sensual dan cukup berpengalaman di sini ya. Orang ini mempunyai perasaan yang cukup dalam dengan kamu. Beberapa di antara dia di sini ya, sangat suka menggunakan kemeja yang berwarna putih. Atau jikalau dia seorang wanita, like to wear white dresses ataupun white blouse ya, sangat menyukai warna putih. Orangnya perfectionist, sangat menyukai kerapian, mempunyai standard yang tinggi, citarasa yang tinggi seperti itu ya. Orang ini sangat mementingkan pertalian dengan keluarganya, dan di sini juga terlihat ya teman-teman ya, ada sedikit ikatan karma dengan kamu. Orang ini mempunyai perasaan yang begitu dalam dan sebenarnya dia orang yang setia. Sangat mementingkan ikatan di antara kalian. Kalian berdua ini sering terkoneksi secara spiritual. Kita akan lihat lagi di sini ya. Saya menangkap sisi kesetiaan daripada orang ini. Kamu tahu teman-teman, orang ini hatinya baik. Hatinya cukup baik ya. Dia sangat mengutamakan orang lain. Walaupun dia mungkin tidak mempunyai uang ya, tetapi dia akan membantu orang sekitarnya. Walaupun dia sendiri mungkin dalam kesukaran. Seperti itu ya, kita akan lihat lagi. Orangnya baik hati. Nah di sini teman-teman ya, beberapa di antara dia merupakan seseorang yang pekerja keras, seorang yang cukup pintar. Tetapi ada kalanya orang ini cenderung memanipulasi kamu. Manipulasi apa saja ya, sama ada untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ataupun inginnya memujuk agar kamu kekal di sampingnya. Orang ini merupakan mungkin ya tulang punggung keluarga, seorang pekerja keras, seseorang yang banyak cara. Nah, dengan kehadiran Fox ini teman-teman ya, sekali lagi sukar untuk saya menepis ya, energi orang ketiga. Mungkin ada energi itu ya, maka ketarik ke dalam pembacaan ini. Tetapi yang pasti teman-teman ya, orang ini seperti sangat suka menarik perhatian kamu. Orangnya bijak berbicara. Dia tahu bilakah untuk menggunakan perkataan ataupun kata-kata yang tepat untuk memikat kamu. Nah, orang ini bijak berbicara ya, seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Dan orang ini banyak taktik, a little tricky.
a little sneaky seperti itu ya. Tetapi orang ini ya, dari bidang pekerjaannya, dia seorang yang benar-benar very good ya. Very very good di bidang pekerjaannya seperti itu ya. Okay, di sini ada garden. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini terlihat dengan jelas ya. Hubungan ini mungkin ya sebatas di sosmed. Mungkin kalian berkenalan ya di internet, mungkin tidak pernah bertemu atau jarang bertemu. Sedikit pertemuan tetapi mungkin jarang bertemu. Beberapa di antara dia ini saya menangkap define feminine. Jikalau dia seorang lelaki, orangnya lemah lembut. Jikalau dia seorang perempuan, dia sangat lemah lembut. Sangat memikat hati, sangat menggoda. Dan ada kata-kata yang benar-benar ya membuatkan kamu begitu terkesan. Sehinggalah hari ini, kamu masih seperti memutar kembali apa yang dia katakan. Orang yang berjaya memikat hati kamu. Seperti itu ya. Dan saya menangkap orangnya very open-minded. Kalian mungkin bertemu di tempat-tempat yang terbuka. Mungkin di sebuah taman, di sebuah majlis. Ataupun seperti saya katakan tadi, di sosmed. Seperti itu ya. Beberapa di antara dia ini mungkin ya pekerjaannya berhubungan dengan internet. Seperti itu ya. Media sosial dan sebagainya. Beberapa di antara yang lain ya di sini terlihat dengan jelas long distance relationship, hubungan jarak jauh. Dan hubungan yang masih berproses sehinggalah hari ini. Sukar untuk bertemu di sini ya kerana jarak. Saya menangkap energi dia yang menggunakan pelbagai cara untuk mencari kamu. Tetapi mungkin ya, mungkin memakan kos teman-teman. Perbelanjaan yang lebih ya, mungkin tempat tinggal dia mungkin di luar negara, agak sukar untuk datang mencari kamu. Maka perlukan uangnya untuk traveling. Dan saya menangkap seperti orang ini begitu santai. Walaupun sukar untuk menemukan kata putus, hubungan ini tetap berjalan. Hubungan yang berproses. Seperti itu ya. Oh wow, ring. Such a beautiful ring too ya guys. Di sini teman-teman, orang ini daripada segi hatinya kepada kamu sudah berkomitmen, tetapi energi lain ya mengindikasikan sesuatu yang berputar-putar di hubungan kalian. Mungkin ya beberapa di antara kalian di sini sangat mengharapkan ada kejelasan bahawa hubungan ini akan ke jenjang pernikahan, atau mungkin kamu tidak sedar ya kamu sedang berdealing dengan seseorang yang sudah ada pasangan atau masih memiliki pasangan dan belum berpisah. Seperti itu ya, tetapi dari segi perasaannya, orang ini sangat berkomitmen terhadap kamu. Tetapi apa yang dia tawarkan, sesuatu yang berputar-putar di situ saja. Okay guys, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Seperti apakah energi dia ke kamu sekarang? Seperti apakah energi orang ini ke kamu sekarang? Seseorang yang memanggil kamu dan menyeru namamu, ada kartu yang terloncat di sini ya, jauh dari batinnya. Oh wow, teman-teman. Ini energi ular, teman-teman. Apakah orang ini bersiul ular? Ataupun kamu yang bersiul ular di sini? Orang ini banyak pikiran, mempunyai pikiran yang cukup ribut sekali ya. A very complicated mind. Orangnya pemikir. Orangnya akan mencari cara. Saya menangkap ya, ada sedikit keberatan dari pihak si dia. Kerana hubungan kalian ini agak sukar untuk dijalankan. Perlu bersikap sneaky, going the other way around ya, untuk menjalankan hubungan ini dengan kamu. Nah ini jelas terlihat ya, ada ular dan ada fox. Apakah kamu ini orang ketiganya atau kamu menghadirkan dia sebagai orang ketiga kamu? Pasti kamu sudah bosan ya, tetapi ini sesuatu yang perlu saya terapkan. Apapun itu teman-teman ya, saya merasakan orang ini sedang mencari cara. Mencari pelbagai cara ya. Akhir-akhir ini ada sesuatu yang cukup berat di pihak si dia sehingga membuatkan dia berterusan berfikir sama ada berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan, kerjaya atau keuangan dan juga melibatkan kamu di sini ya. Kita akan lihat lagi. Mengapakah batinnya memanggil kamu detik ini? Nah, kedua-dua kartu ini ya, sebelah kiri dan kanan akan saya bukakan dari pihak dia. Mengapakah batinnya memanggil-manggil kamu detik ini? Apakah kerana dia sudah terlalu kepikiran? Kerana ada energi yang cukup berat ya, dari segi pemikiran, pemikiran yang rumit. Tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Mengapakah batinnya memanggil-manggil kamu detik ini? Kita cuba lihatkan. Kerana dia merindukan kamu. Kerana dia memikirkan kamu. Kerana dia merindukan hubungan ini.
seseorang yang mengharapkan akan ada pencerahannya di hubungan kalian. Orang ini ingin mewujudkan sebuah harapan untuk kalian di sini, tetapi dia tidak tahu caranya. Fikiran yang cukup rumit, cukup ruwet dan tidak tahu mencari jalan keluar. Dia sentiasa mendoakannya agar kalian ini dipertemukan ataupun dipertemukan sekali lagi dan berkali-kali jikalau kalian tidak pernah bertemu ya. A simple word, teman-teman, longing for you. Orang ini sangat merindukan kamu setiap malam. Mungkin ada perbedaan waktu di antara kalian di sini ya. Dia sentiasa memandang ke langit ya, keluar dan ingin melihatkan seperti bintang, salah satu daripada bintang di awan ini seolah-olah mewakili dirimu. Saya tidak tahu, teman-teman ya, ada satu energi yang saya serap di sini ya. Seolah-olah dia mendiamkan kamu, kamu mendiamkan dia dan dia kesepian. Bertemankan sepi, bertemankan bintang-bintang yang begitu indah di langit ini ya. Saya merasakan orang ini benar-benar bersendirian detik ini dan dia sangat memikirkan kamu. Maka ini tidak haranlah teman-teman ya, mengapakah batinnya menyeru-nyeru atau memanggil-manggil kamu jauh dari kamar hatinya. Dia tinggal seorang diri saya rasa teman-teman ya. Mungkin ada beberapa di antara dia ini, mungkin keluarganya agak jauh atau dia sering ditinggalkan sendirian. Seperti itu ya. Di sini teman-teman, orang ini sangat ingin berkomunikasi. Itu energi yang pertama. Sangat ingin berkomunikasi dengan kamu dan ingin mewujudkan kembali komunikasi di antara kalian. Jikalau ada komunikasi yang sedang jeda. Energi yang lain, ada sesuatu yang berkaitan dengan dokumen. Dokumen yang diberikan kepada kamu yang membuatkan dia kemudiannya menjadi cukup rumit dari segi pemikiran. Saya tidak tahu apakah dokumen yang terlibat di sini. Tetapi ada sesuatu yang berkaitan dengan email, dokumentasi yang membuatkan dia berbelah bagi apakah harus diberikan kepada kamu ataupun tidak. Ketika sudah diberikan, ini sangat mengganggu pikirannya. Hilang sebuah harapan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Energi yang pertama tadi, seseorang yang ingin kembali berkomunikasi dengan kamu. Okay guys, kita akan lihatkan lagi di sini ya. Mengapakah batinnya memanggil-manggil nama kamu detik ini? Mengapakah batinnya memanggil-manggil nama kamu detik ini? Mengapakah batinnya menyeru nama kamu jauh dari kamar hatinya? Oh wow, death. Gambar ini lucu banget teman-teman ya. Saya tidak tahu teman-teman ya, apakah hubungan kalian ini sedang terhenti atau sudah putus? Atau dia yakin dari pihak si dia, kamu sudah memutuskannya atau kamu bertindak untuk pergi. Dia merasakan ada pengakhiran ya dari hubungan kalian ini. Sesuatu yang mungkin tidak diputuskan secara terus terang, tetapi dia dapat rasakan hubungan yang bakalan putus atau sudah terputus. Nah, ini membuatkan dia berfikiran terus tentang kamu ya. Ada perasaan longing, rindu untuk mencari kamu semula. Jikalau orang ini cenderung ya, mungkin dia yang pergi tinggalkan kamu. Ini sesuatu yang dia sesali. Ada sebuah perpisahan di sini. Beberapa di antara dia mungkin ya, mantan kamu ya, orang dari masa lalu kamu. Page of Cups. The Hermit. Saya menangkap seperti ada sebuah harapan ya, yang tidak sempat atau tidak jadi direalisasikan kerana orang ini pergi. Sama ada dia yang pergi atau kamu yang pergi. Sesuatu yang tidak dapat dia realisasikan dan kemudiannya pergi meninggalkan koneksi ini. Saya tidak tahu teman-teman ya, ada salah satu yang menarik diri di sini. Sama ada dia ini ya bersikap keanak-anakan, tidak labil, not sure dengan apa yang dia inginkan. Mungkin dikala itu teman-teman ya, dia tidak berfikiran dengan cukup matang. Mungkin ini perkara yang berlaku sudah agak beberapa tahun kebelakangan ini. Kerana saya menarik energi itu ya. Perkara yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Orang ini menarik diri
tidak menghiraukan kamu. Tetapi peliknya teman-teman ya, kini dia bersendirian. Saya tidak melihat dia menghadirkan orang lain. Nah, contohnya begini, jikalau ini cinta segitiga, kamu, aku dan dia, tidak ada orang lain lagi. Seperti itu ya. Kini dia seperti lebih ke arah spiritual, bersendirian. Mencari jalan keluar ya, seperti itu. Mencari sebuah cahaya, mencari sebuah pencerahan. Saya tidak tahu teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar memikirkan kamu akhir-akhir ini. Maka ini membuatkan dia ya, ketika dia kesendirian, berseorangan, kembali terhubung seperti memikirkan kamu kembali ya. Saya tidak tahu apakah dia mungkin ya pernah menjanjikan sesuatu kepada kamu, tetapi kemudiannya tidak dilaksanakan. Janji yang tidak ditepati, pergi meninggalkan kamu ya, bersikap keanak-anakan, tidak labil, tidak tahu apa yang dia mahukan di kala itu, dan kini dia merasa kesannya. Ada keputusan, keputusan yang dia ambil atau dia putuskan sepihak, tidak berbincang dengan kamu. Sesuatu yang dia lakukan only on his part, only on her part, seperti itu ya, tidak berbincang dengan kamu. Dan dia sedang memikirkan keputusan itu. Maka di sini teman-teman ya, ini menjelaskan ya, mengapakah batinnya memanggil-manggil nama kamu. Di kala itu dia tidak pikirkan ini. Tetapi setelah segala sesuatu itu berlalu, dia kini lebih bertransformasi ya, ke arah spiritual. Maka dia seperti mendapatkan pencerahannya. Ace of Wands. Di sini ada sebuah tindakan atau pemikiran yang baru yang hadir ya, dari si dia. Orang ini seperti baru disedarkan. Saya tidak tahu teman-teman, selalunya ya, ketika banyak kartu Ace dikeluarkan ya, selalu mengindikasikan sesuatu yang baru. Awal mula ya, sebuah perhubungan, awal mula sebuah tindakan, awal mula sebuah pemikiran. Tetapi saya tidak ke arah itu. Saya menangkap seperti ada sesuatu yang baru yang wujud akhir-akhir ini yang ingin dia lakukan. Baik dari segi pemikiran dan tindakannya. Mengapakah dia menyeru-nyeru nama kamu? Kerana di sini teman-teman ya, wujud sebuah idea baru. Keputusan baru yang ingin dia ambil dan berlandaskan keputusan ini, dia ingin melakukan sebuah tindakan baru ke arah kamu. Ini sudah sesuatu yang dia hitungkan, sesuatu yang sudah dia renungkan sedalam-dalamnya. Ketika merenungkan ini teman-teman ya, ini menjelaskan mengapa dia memanggil kamu dari kamar hatinya. Dia merencanakan ini tanpa pengetahuan kamu. Kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi ke intinya nanti ya. Nah, kamu ada 3 ace di sini. 3 aces. Ace of cups, ace of wands, dan ace of sword. Orang ini benar-benar nekat. Mengapakah dia menyeru nama kamu? Kerana daripada segi pemikirannya, tindakannya, perasaannya, dia ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Sesuatu yang sudah bertransformasi. Dia seperti ingin meninggalkan masa lalu dan ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Baik dari segi pemikiran, tindakan dan juga hati dan perasaan. Saya tidak tahu teman-teman ya, tetapi daripada tadi saya menangkap energi seorang yang tidak matang, yang keanak-anakan, kini menjadi orang yang lebih matang. Nah, tidak kiralah usianya, dia mungkin seorang yang lebih tua dari kamu, tetapi sifat keanak-anakan di dalam seseorang itu tetap ada. Tetapi semakin ke sini ya, dia semakin matang, semakin dapat melihatkan sesuatu itu dengan jelas. Ketika batinnya menyeru memanggil kamu, wujud ada perasaan ingin melakukan sesuatu yang baru, baik daripada segi pemikiran, tindakan, dan hati dan perasaan. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini memiliki hati dan perasaan yang cukup besar, cukup tertarik kepada kamu. Dia baru menyedari ya, kalian mungkin sepemikiran, mempunyai pemikiran yang sama. Hanya kamu dapat berpikir seperti dia. Dan daripada segi tindakan juga banyak persamaannya. Dan ketika dia memikirkan kamu, merindukan kamu, dia dapat merasakan kamu juga begitu. Tetapi entah mengapa ya, dia juga merasakan yang kamu mendiamkan diri selama ini. Nah, ini membuatkan dia ya menyeru dan memanggil kamu dari batinnya agar kamu mendapat sebuah signal yang dia masih ada.
Di sini ada The Star dan kamu mendapat kartu ini dua kali. Entah mengapa ya, tiba-tiba saya menangkap energi seseorang ya, yang ketika dia menyeru nama kamu, mengapakah dia menyeru nama kamu, memanggil nama kamu, seolah-olah dia ingin meraih sebuah simpati. Dia ingin meraih sebuah rasa belas kasihan dari pihak kamu kepada dia. Kerana orang ini sangat mengharapkan kamu, teman-teman. Sangat sering bermimpi akan diri kamu, sering melamunkan kamu, dan seperti ingin mendapatkan kesempatan dan meraih simpati dari kamu. Kerana dia sedar, baik daripada segi pemikiran, tindakan dan perasaan, hanya kamu yang dapat memahami dirinya. Ini sesuatu yang tidak dia sedarkan, sesuatu yang dia lecehkan sebelum ini. Tetapi semakin ke sini, ketika kalian berpisah, ketika kalian berjauhan, dia baru menyedari, oh rupa-rupanya ya, tidak ada orang yang memahami dia seperti kamu. Tidak ada orang yang memahami ya, gerak-geri kalian juga agak merefleksikan satu sama lainnya. Ketika dia memikirkan kepada sebuah harapan, dia tak dapat menolak energi kamu. Jikalau dia memikirkan orang lain, kamu pasti masuk lagi dan lagi. Seperti itu ya. Dan dia menyedari ya, ketika dia meninggalkan kamu, kamu bukan semakin menurun, kehidupan kamu semakin membaik. Kamu mendapatkan kekuatan, kamu melanjutkan kehidupan, dan kamu semakin ada kemajuan tanpa si dia. Ini yang membuatkan dia, teman-teman ya, batinnya memanggil-manggil, menyeru nama kamu. Nah, kita akan ke intinya. Apakah inti kepada kesedihannya? Sesuatu yang cukup menyentuh hati. Kita akan cuba lihatkan. Apakah yang menyentuh hati? Apakah yang ingin dia beritahu kamu detik ini? Melalui panggilan dari batinnya yang sering memanggil-manggil dan menyeru kamu dari kamar hatinya. Too many cards, you guys. Apakah intinya? Apakah sesuatu yang ingin dia beritahu kamu ketika dia menyeru namamu? Queen of Wands. Orang ini sebenarnya ego, cukup ego sekali ya. Saya sering menarik energi keras kepala, ego di dalam pembacaan saya. Saya juga tidak tahu teman-teman, ini energi siapa sebenarnya. Tetapi jauh di dalam hatinya ada kesetiaan. Dia mungkin ya berkenalan dengan banyak orang, tetapi orang yang dia mahukan adalah kamu. Di atasnya ada kartu ataupun card death yang mengindikasikan kamu merupakan perhentian terakhirnya. Kamu tahu teman-teman, this something that you never realize. Mungkin kamu tidak sedar ya, orang ini ya ketika sudah adanya kamu, dia mati rasa dengan orang lain. Jikalau dia tidak mendapatkan kamu, tidak mengapa. Dia teruskan saja dengan hidupnya, mencari pelbagai cara ya, dan tidak pernah menemukan kebahagiaan itu. Beberapa di antara dia ini sering menghadirkan orang baru dalam hidupnya. Ini sering dilakukan dan secara psychologically ya, secara psikologinya. Dia lakukan ini berulang kali untuk mencari orang yang tepat. Tetapi malangnya, dia tidak pernah menemukan kepuasan itu. Dia mulai menyadari ya, kamu semakin berani dan maju ke depan. Walaupun mungkin ditinggalkan, kamu beraksi. Kamu seorang wanita lelaki yang cukup hebat, mempunyai keberanian untuk beraksi. Kamu mampu mengontrol diri dengan baik, tetapi dia tidak begitu. Dia mulai merasakan kehilangan kamu, dan baru menyadari kamu merupakan perhentian terakhirnya. Kita akan lihat lagi ya. Nantikan ya teman-teman ya, speaking of perhentian terakhir, nantikan readingan saya yang seterusnya ya, akan saya bincangkan isu ini dengan lebih dalam. Sesuatu yang berkaitan dengan perhentian terakhir, di sini ada strength teman-teman. Intinya apa teman-teman? Intinya dia sukar lupakan kamu. Intinya dia seperti terlalu ego, maka dia menepis energi memerlukan kamu. Sebenarnya jauh di dalam hatinya, dia hanya mengontrol, mengawal apa yang dia rasakan kepada kamu. Ada kekuatan cinta sebenarnya di antara kalian, sukar untuk dia lepaskan. Kerana orang ini sedar, kamu sudah menakluki hatinya. Walaupun mungkin ya, kondisi hubungan kalian ini mungkin tidak mengizinkan, tetapi kamu berjaya menakluki hatinya. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara dia di sini terpaksa berundur dari hubungan ini, terpaksa mengalah.
Mungkin ya kerana hubungan ini melibatkan orang lain, sama ada dari pihak kamu atau dari pihak si dia yang sudah ada pasangan sah. Maka di sini salah satu terpaksa mengalah untuk mengimbangkan energi di antara kalian di sini yang melibatkan mungkin keluarga, orang tua dan orang lain. Dia terpaksa seperti bersikap seperti ini, mungkin menjauhkan dirinya dari kamu, menghindar dan terpaksa mengalah. Sekali lagi ya, saya menggunakan perkataan terpaksa. Maka kamu harus faham ya, dia melakukan ini atas dasar kebaikan bersama. Orang ini mungkin mencintai kamu, sangat mencintai kamu, tetapi dia menyedari ada batasan yang tidak dapat dia langkah seperti itu. He or she can't cross the line. Kerana di sini mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman, saya menangkap dari tadi ya, ada sesuatu yang menghalang hubungan kalian. Sama ada ini rakan-rakannya, keluarganya, atau dari pihak kamu, seperti itu ya. Atau mungkin ada sedikit energi ya, yang melibatkan orang masa lalunya. Ex-girlfriend-nya, ex-boyfriend-nya, ex-wife-nya. Mungkin dia kembali kepada pasangan yang dulu, seperti itu ya. Saya tidak tahu, ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Maka kamu ambil mana yang resonate sahaja. Jangan lupa teman-teman, ini pembacaan umum. Teman-teman, orang ini banyak mendiamkan kamu ya, kerana dia bingung. Dia tidak tahu lagi apa yang perlu dia lakukan. Dia berada di sebuah persimpangan dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Memilih juga salah, tidak memilih juga salah. Maka dia mendiamkan demi menjaga kedamaian. Tetapi orang ini memang pelin-pelan. Orang ini memang tidak konsisten. Jikalau dihadapkan kepada keputusan, waduh teman-teman, dia memang sukar ya. Memang sukar. Berkali-kali akan direnungkan setajam yang mungkin. Sebelum dia mencapai keputusan itu, dia akan melihatkan kepada orang sekitar. Sukar untuk dia mencapai sebuah keputusan. Tetapi ketika sebuah keputusan itu sudah dicapai, sudah diambil, there will be no turning back. Tidak akan berpatah balik. Nah begitu, itu energi yang saya tangkap di sini ya. Jikalau dia sudah membuat keputusan itu tidak akan berpatah balik. Nah ini yang sedang terjadi di hubungan kalian. Intinya lagi, ada ketakutan, ada perasaan insecurity untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Pegang juga sakit, lepaskan juga sakit. Dan di sini saya rasa orang ini cukup insecure ya. Dia memiliki banyak hasrat, banyak keinginan ke arah kamu. Tetapi dia seperti sangat, orang ini perlu diyakinkan teman-teman. Mungkin dia ini banyak pengalaman hubungan lepas, hubungan lalu yang mengecewakan dirinya. Orang ini kamu tahu, dia cenderung seperti, kamu tahu tikus teman-teman. Tikus kalau mencari makan ya, curi-curi keluar cari makan ketika tidak dilihat di waktu malam. Dia mempunyai sikap itu. Nah, sebab saya sudah sebutkan tikus ya, mungkin ada yang bersiul tikus di sini. Orang ini seperti very sneaky. Dia melakukan sesuatu itu belakang tabir. Ketika tidak dilihat, ketika tidak diperhatikan, kerana ada sisi insecurity daripada hatinya. Orang ini sebenarnya teman-teman ya, cukup takut ditinggalkan. Cukup takut jikalau kamu berpisah dengan dirinya. Saya tidak tahu, mungkin ada inner child yang terluka dan dia merasakan seperti, I don't know you guys, banyak yang dia tutupin, sesuatu yang tidak jelas. Saya juga menangkap beberapa di antara dia ini ada masalah dark side-nya si dia yang tidak kamu ketahui. Apakah mungkin teman-temannya orang ini sakit contohnya ya, mungkin memakan ubat-ubatan dan kamu tidak pernah tahu akan hal ini. Dan dia tidak mahu membebankan kamu kerana ada dark side-nya dia yang tidak boleh direvealkan. Kerana dia takut jikalau ini diberitahu ya, kamu akan mulai menilai dirinya. Beberapa di antara dia, saya hanya beri satu contoh. Mungkin mengambil ubat. I don't know, ubat apa sahaja. Depression medicine, psychological problem, I don't know you guys. Tetapi ini menakutkan dia dan dia tidak mahu melibatkan kamu. Jarang sekali ya menangkap energi yang seperti ini, tetapi energi ini masuk ke dalam pembacaan hari ini. Maka ketika dia ingin memulakan langkah, ingin memulakan sebuah tindakan, dia akan menarik diri balik. Tidak pasti apakah ini sesuatu yang ingin dia lakukan. Perasaan yang cukup gelap, cukup takut. Maka dia merahsiakan ini dari kamu.
ketika dia melakukan sesuatu pun seperti tikus, curi-curi melakukannya. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini dengan lebih jelas, but itu perasaan yang saya tangkap. Kita akan lihat lagi ya, inti kepada seruan. Mengapakah dia memanggil-manggil kamu dari kamar hatinya? Ada ketakutan di sini untuk memulakan langkah. Dan beberapa di antara dia ya, kerana tidak dapat mengendalikan isu ini, dia mendiamkan kamu atau bertindak pergi. Berlandaskan perasaan yang dia rasakan, tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Maka dia bertindak ya, sudah berjanji, tidak dilaksanakan, kemudiannya pergi. Itu yang dia lakukan di sini. Menurut si dia, ini cara berdamai dengan kamu. Menurut kamu, this is ridiculous. Diam-diam dia pergi, diam-diam dia datang sesuka hatinya. Kerana dia tidak tahu, saya menangkap daripada tadi, ya, ada sedikit masalah mungkinnya berkaitan dengan ubat-ubatan yang dia ambil. Teman-teman, saya tidak tahu, teman-teman. I don't know, ini energi siapa yang ketarik ya. Mungkin kamu boleh tulis ya di kolom komentar. Beritahu saya ini energi siapa sebenarnya. Someone is on medication. Saya tidak tahu ya, ini bacaan umum. Dan ini dirahasiakan daripada kamu. Intinya teman-teman ya, ketika dia mungkin mengambil ubat-ubatan ini di waktu malam, dia mulai berhalusinasi. Tetapi kenyataannya, makan ubat atau tidak, dia sangat merindukan kamu akhir-akhir ini. Nah, ini mungkin juga penyebabnya ya, sehingga dia menjadi begitu ribut sekali dari segi pemikiran, tidak tahu cara, maka dia mengambil ubatan-ubatan ini dengan lebih, mulai berhalusinasi. Dan ini sering berlaku di waktu malam. Beberapa di antara dia ya, sudah berakhir dengan pilihan yang tidak tepat, keputusan yang tidak tepat. Dan ini sangat menekan perasaannya. Kita akan lihat lagi ya, inti kepada apa yang terjadi detik ini ketika dia menyeru namamu. Ya benar teman-teman, Four of Swords, dia kelelahan. Dia merasakan sudah mengambil keputusan yang tidak tepat. Dan kini dia begitu pasti ya, dia kehilangan seseorang yang cukup berharga. Dia mulai seperti mengunci dirinya. Nah, ketika dia mengunci dirinya, tidak mahu diganggu, inginkan privasinya. Banyak waktu yang diluangkan bersendirian, maka dia memanggil-manggil kamu dari kamar hatinya. Ini batinnya yang menyeru kamu ya, kerana dia menyedari apa yang dia lakukan. Dia rasa bersalah ketika hubungan kalian ini stuck seperti itu. Dan ada keinginan ya, berlandaskan apa yang berlaku detik ini ya, ketika dia menyeru kamu dari batinnya, dia ingin seperti ingin datang kepada kamu, tetapi tidak tahu caranya. Ingin datang juga takut. Seperti itu teman-teman ya. Bottom of the deck, the Fool. Dia merasakan dirinya ini seperti seorang yang cukup bodoh. Mengapakah dia tidak serius, tidak mengatur langkah yang bijak ya untuk melawan arus, walaupun mungkin hubungan kalian ini cukup berisiko. Kerana apa yang dia rasakan di hatinya adalah sesuatu yang cukup seru. It's really fun with you. Perasaan yang bahagia. Dia cukup nyaman dengan kamu. Hanya kamu yang memahami si dia. Tetapi apa yang terjadi adalah kebalikan. Dia tidak melawan atau memperjuangkan kamu. Maka dia menyalahkan dirinya seperti seorang yang cukup bodoh, teman-teman ya. Merasakan dia ini konyol. Dia bertindak melepaskan. Ketika sudah dia lepaskan, baru dia sedar. It's a big mistake. Kesilapan terbesar yang dia lakukan. Melepaskan pergi. Kini dia bersendirian. Has to start all over again. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, adalah Aquarius. The Fool, the Star dua kali ya. Kedua yang terkuat adalah Scorpio, kartu the Death. Dan juga kita ada Leo di sini juga kuat. Sagittarius juga kuat. Ini mendominasi bacaan hari ini. Maaf ya, saya ulangi. Aquarius, Scorpio, Leo, Sagittarius, Pisces. Ini mendominasi bacaan hari ini. Dan juga ada kehadiran zodiak yang lain. Seperti, let me see again ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Lebih ke arah Pisces dan Scorpio. Aries, Leo, Sagittarius.
lebih ke arah ketiga-tiganya sebenarnya. Aries, Leo dan Sagittarius. Gemini, Libra, Aquarius dan lebih kuat ke arah Gemini dan Aquarius. Ataupun ketiga-tiganya teman-temannya. Sepertinya yang tidak terlihat di sini ya adalah zodiak yang berelemen tanah. Sepertinya ya Capricorn, Taurus, Virgo. Tidak terlihat dalam bacaan ini elemen tanah. Tetapi dengan kehadiran ya pohon ini ya, saya menangkap ini berelemen tanah. Ini lebih ke arah kesetiaan teman-teman ya. Jikalau kamu bincangkan soal kesetiaan, ketiga-tiganya setia. Capricorn, Taurus, Virgo. Seperti itu ya, elemen tanah. Okay guys. Kita akan lihat dengan lebih jauh lagi ya. Mungkin saya akan gunakan kartu yang sama di sini. Apakah yang dia harapkan dari kamu detik ini ketika batinnya memanggil kamu jauh dari kamar hatinya? Apakah yang dia ingin wujudkan atau dia harapkan dari kamu di sini? Kerana di sini saya gunakan soalan harapkan ya. Kerana di sini timbul sebuah harapan. Orang yang meraih simpati dari kamu. Apakah yang dia harapkan dari kamu detik ini? Wow, teman-teman, orang ini seperti ingin mengontrol kembali ya hubungan kalian. Dia sukar untuk membebaskan dirinya dari kamu. Orang ini sedang mengamuk. Kamu boleh melihat ya, beruang yang sedang temperan, teman-teman. Begitu temper, so angry, begitu ya. Temperamen, begitu ya. Saya gunakan perkataan yang salah. Begitu temperamen ya, begitu marah. Maaf teman-temannya, saya masih lagi belajar. Nah, di sini begitu angry, furious, begitu ya. Seperti ingin kembali mengontrol kamu. Dia merasakan seperti seekor beruang yang kehilangan anaknya. Maka dia seperti mencari-cari, mencari cara untuk kembali mendominasikan hubungan kalian. Ini seperti beruang yang kehilangan anak ya. Benar-benar mengamuk detik ini ya. Kita lihat lagi. Orang ini merasakan beban yang berat dan dia ingin meyakinkan kamu kembali untuk melanjutkan hubungan ini dengan si dia. Saya tidak tahu apa cara yang akan dia gunakan. Beberapa di antara dia yang mungkin ya bukan saja banyak pengalaman, mungkin juga sangat cukup mapan. Kerana orang ini pekerja keras ya, dia mungkin akan menggunakan materi untuk memenangkan hati kamu kembali. Cuba meyakinkan kamu bahawa dia adalah orang yang tepat dalam hidup kamu. Mungkin dia akan menyalurkan bantuan keuangan, contohnya memulangkan uang-uang yang pernah diambil untuk membuatkan kamu percaya kembali, yakin kembali akan hubungan ini. Kerana detik ini teman-teman ya, kartu di tengah ini juga menunjukkan dengan jelas ya, perasaan yang begitu dibebani sehingga dia berputus asa, berpasrah. Kerana dia merasakannya detik ini begitu sukar untuk mendapatkan kamu, meyakinkan kamu lagi. Begitu terbebani ya. Nah, kamu lihat di sini ada a divine feminine. Orang ini sangat memfokuskan ke arah kamu detik ini. Sangat memikirkan kamu. Ini jelas terlihat ya. Cuba meyakinkan kamu kembali untuk menarik juga sakit, untuk melepaskan juga sakit. Maka dia menjadi temperamen, frustasi sendiri. Marah-marahannya, melampiaskan kemarahannya dengan orang sekitarnya. Mungkin juga di tempat kerja. Jika dia seorang bos ya, mempunyai perusahaannya sendiri, rest assured dia sangat bad mood detik ini teman-teman ya. Melampiaskan kemarahan ini mungkin kepada pekerja-pekerjanya di tempat kerja. Dia sedar, sukar untuk mendapatkan kamu, untuk mempercayai dirinya lagi, kerana mungkin dia pergi meninggalkan kamu. Tetapi energinya begitu terfokus ke arah kamu. Sangat merindukan kamu ya. Nah, dia menjadi pusing sendiri. Fikiran yang cukup begitu bercelaru ya. Ini seperti kartu snake ini teman-teman. Waduh. Snake juga akan memakan tikus-tikus ini teman-teman ya. Mungkin ada yang bersiul ular, bersiul tikus di sini. Saya tidak tahu teman-teman, juga mungkin ada kekacauan dari segi keberuntungan, mungkin mengalami kerugian dari segi uang ya yang cukup besar dan fikirannya cukup ribet sekali ya. Mungkin ada penurunan dari segi ekonomi baru-baru ini yang membuatkan dia benar-benar bad mood. Memikirkan kondisi keuangan, kemerosotan dari segi kehidupan dan memikirkan hubungan ini. Mungkin ketika kamu sudah tidak lagi berada di dalam hidupnya, dia seolah-olah tidak beruntung. Nah, itu yang terjadi ya. Tidak ada energi yang memberikan dia hoki seperti itu. Maka kehilangan kamu menyedarkan dia.
Baik teman-teman, kita akan lihatkannya. Pesan cinta apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini melalui pembacaan ini. Mungkin ada ya penjelasan, seruan-seruan, suara yang memanggil-manggil kamu dari batinnya ataupun jauh dari kamar hatinya kepada kamu. Kita dengarkan. I won't be able to handle any more heartbreak. Dia merupakan seseorang yang tidak mahu lagi menerima secara psikologinya jikalau dia ditinggalkan. This person will go crazy, guys. Dia tidak mahu lagi disakiti. At times, I feel you control me a little too much. Ini energi orang lain ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang cukup menekan. Energi kamu yang terlalu menempel, pushy, begitu ya. Dan dia merasakan begitu stres dan tertekan dengan apa yang kamu berikan. Ada energi ini ya, ini energi orang lain yang tidak berkaitan dengan energi yang pertama. Ini juga mungkin ya, mengarah kepada mengapakah dia terpaksa mengambil ubat-ubatan. Mungkin beberapa di antara kamu benar-benar mendominasi hubungan dan dia merasa kamu ini a little too pushy. Terlalu menekan, sehingga dia merasakan disudutkan. Nah, ini energi yang lain ya. Tertarik dua kad, kita buka saja ya. Kita bacakan yang ini dulu. We must clear this misunderstanding once and for all. Mengapakah dia menyeru nama kamu? Kerana dia merasakan kesalahfahaman ini sudah berjalan cukup lama. Kalian perlu menemukan satu sama lain untuk menyelesaikan atau clearkan salah faham ini, misunderstanding ini. Ini kartu yang saya tarik ya, tertarik. Listen to you, I listen to you all the times, but are you listening to me? Wow, ini seperti benar-benar ya, jeritan daripada batinnya yang memanggil-manggil kamu detik ini. Dia mendengarkan kamu selama ini, sepanjang hubungan ini. Tetapi adakah kamu mendengarkan dia? Orang ini mungkin takut kamu, teman-teman ya. Dia mungkin merasakan beberapa di antara kalian di sini cukup galak sekali. Terlalu pushy, terlalu menempel. Sehingga kamu lihat, teman-teman, apa yang terjadi ya. Depression, anxiety, sehingga dia perlu mengambil ubat. Nah, di sini, ini mungkin bukan energi semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Dia merasakan kamu tidak mendengarkan dia ketika dia berbicara. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang sangat suka memotong. Ketika dia berbicara, potong, dipotong lagi, dipotong lagi. Tidak memberikan kesempatan untuk dia menghabiskan apa yang ingin dia berikan kepada kamu. Apa yang ingin dia bicarakan kepada kamu. Seperti itu ya. I have never met someone as special as you. Tetapi jauh di dalam hatinya, apa bagaimanapun layanan kamu kepada si dia, dia tetap merasakan kamu ini cukup istimewa. Maka ini menjelaskan mengapa dia masih ya memanggil-manggil kamu dari kamar hatinya. What really happened to us now? Dia juga bingung. Apakah yang sebenarnya terjadi di hubungan kalian ini detik ini? Dia jadi bingung, teman-teman. Jikalau tidak bergantung dengan kamu, sakit. Jikalau bergantung dengan kamu, juga sakit. Maka saya tidak tahu ya apa yang terjadi. I believe miracles will bring us back again someday. Dia percaya keajaiban. Nah ini ya, ada kartu star di sini. Bimbingan dan petunjuk dari Tuhan yang maha berkuasa akan mewujudkan sebuah keajaiban untuk kalian untuk terkoneksi lagi. Bertemu dengan satu sama lainnya, mungkin ya, dalam waktu dekat ini. Jikalau dia seseorang yang ingin kamu temukan, maka kita aminkan energi ini. Tetapi jikalau kamu merasakan energi ini cukup berat untuk dijalankan, anggaplah sahaja, teman-teman ya, pertemuan ini nanti hanya sebatas menjaga hubungan baik dan kalian mungkin masih boleh berteman. Tetapi jikalau kamu tidak mahu lagi menerima dia sebagai teman kamu, let it be. Begitu, teman-teman ya. Kita lihatkannya, wow. Di sini ada huruf V, Victor. Ada huruf C, Charlie. G, Golf. Ada huruf A, Alpha. Ada huruf H, Hotel. Ada huruf W. Ada huruf D, Delta. Ada huruf Z, Zulu. Ada huruf T, Tango. S, Sierra. M, Mike. Dan terakhir sekali,
Letter L, 5. Okey, saya harap kelihatan ya. Sekali lagi, V, C, G, A, H, W, D, Z, T, S, M, L. Saya harap kelihatan ya, initial-initial ini. Ini mungkin nama kamu, ini mungkin initial C dia. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini yang bertemakan panggilan batinnya ke kamu dari kamar hatinya. Teman-teman, apapun yang terjadi, tetap bersemangat. And keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.